Halo, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tim isim ini, bagaimana proyek kita ini kita isim, dan ini adalah langkah terakhir. Oke, kita langsung aja, kita klik step pertama, gunakan new layer, kemudian pilih paint bucket tool, kemudian pilih warna, terus menemukan warna, kemudian saya taruh di sini. Setelah itu dari normal kita ubah menjadi color. Nah, seperti itu. Finishingnya hanya seperti itu, dan selesai sudah step-step tentang proyek membuat poster film dalam Adobe Photoshop CS4. Kita akan ketemu lagi dalam video tutorial-tutorial selanjutnya. Semoga teman-teman semua bisa terus berlatih, terus semangat, dan tantangannya, dan terus berkarya. Saya Bayu Septiansono undur diri dari hadapan teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih.